Ucapan selamat datang dan ekspos dari Kepala Desa Cibentang kepada Ibu Yuyun Yulianingsih, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini atas nama pemerintahan Desa Cibentang dan tim penggerak PKK Desa Cibentang mengucapkan selamat datang kepada Bunda Ika beserta rombongan tim penggerak PKK Kabupaten Kuningan yang sudah hadir di Desa Cibentang dalam rangka sosialisasi Bunda Menyapa. Mohon maaf apabila dalam penyambutan ini kurang berkenan. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan hadirin tamu undangan atas kehadiran dan partisipasinya dalam acara sosialisasi Bunda Menyapa tingkat Kecamatan Keramat Mulia tahun 2021. Semoga keikhlasan Bapak Ibu semua mendapat pahala kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada tim pelaksana kegiatan beserta rekan kami para kader PKK dan KWT desa, juga pemerintahan Desa Cibentang yang banyak mencurahkan pikiran dan tenaga dalam upaya mendukung dan mensukseskan acara ini serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga. Selanjutnya, saya haturkan banyak terima kasih kepada UPTD Pertanian beserta timnya yang sudah bersinergi dengan tim kami yang sangat membantu kami dalam mempersiapkan acara Bunda Menyapa ini, serta kepada seluruh masyarakat Desa Cibentang yang telah membantu sehingga acara ini bisa terselenggara dengan baik. Semoga keikhlasan amal baik Bapak Ibu sekalian mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mengawali laporan kegiatan sosialisasi Bunda Menyapa ini, izinkan kami menyampaikan profil dan kegiatan PKK Desa Cibentang dan KWT Bentang Mandiri Desa Cibentang, Kecamatan Keramat Mulia Kabupaten Kuningan. Gambaran umum Desa Cibentang adalah sebuah desa yang berada di sebelah barat Kabupaten Kuningan. Desa Cibentang merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Keramat Mulia Kabupaten Kuningan dengan luas wilayah 53,130 hektar yang terbagi dalam 3 dusun dan 3 rukun warga, 9 rukun tetangga, dan berdasarkan letak geografis, Desa Cibentang terletak pada 110,48190 bujur timur dan -7,100762 lintang selatan. Perbatasannya untuk sebelah utara berbatasan dengan Desa Gandasoli Kecamatan Keramat Mulia, sebelah timur berbatasan dengan Kelapa Gunung Kecamatan Keramat Mulia, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Ragawacana Kecamatan Keramat Mulia, dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Gandasoli Kecamatan Keramat Mulia. Jumlah penduduk Desa Cibentang pada saat ini sudah 1.692 jiwa yang terdiri dari laki-laki 792 jiwa dan perempuan 900 jiwa, kepala keluarga sebanyak 547 kakak. Kegiatan Bunda Menyapa ini berawal dari kecintaan masyarakat Desa Cibentang dalam bercocok tanam di lahan pekarangan rumah, ditambah dengan adanya kecintaan kegiatan Budik Damber di 3 RW. RW 01, 80 Budik Damber, RW 02, 60 Budik Damber, dan RW 03, 169 Budik Damber. Jadi total Budik Damber di Desa Cibentang ada 309 Budik Damber. Melihat antusias dan semangat masyarakat, pemerintahan desa membuat wadah untuk menyalurkan hobi tersebut dengan cara membentuk wadah kebun bibit desa dan Budik Damber yang dikelola oleh KWT Bentang Mandiri yang terbentuk pada tahun 2020 untuk menunjang kegiatan tersebut agar lebih lancar dan maju. Di samping dari swadaya ibu-ibu, pemerintahan Desa Cibentang juga menganggarkan dalam APBDes kegiatan yang dianggarkan berupa pelatihan dalam bertani dan pemberdayaan masyarakat bersumber dari dana desa yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas ibu-ibu dalam bercocok tanam
dan dalam program pangan mandiri. Adapun kelompok masyarakat yang ada di Desa Cibentang, untuk kapoktan satu kelompok, kelompok tani ada 3 kelompok, kelompok ternak 2 kelompok, dan pola tanam di Desa Cibentang adalah padi, palawija, padi. Program bantuan ketahanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuningan tahun anggaran 2020 sampai 2021 adalah RJIT rehabilitasi jaringan irigasi tersier sepanjang 262 meter ditambah swadaya 14 meter. Sedangkan untuk selanjutnya masih banyak yang belum terbangun. Jalan usaha tani, program budidaya bawang biji, program pendistribusian kartu tani, dan untuk pupuk bersubsidi, program bantuan padi hibrida seperti Mekongga Impari 33. Komoditas tanaman unggulan Desa Cibentang adalah padi dan umbi jalar. Alhamdulillah, berkat acara sosialisasi Bunda Menyapa dan sosialisasi Budik Damber, kita mendapat bantuan Budik Damber budidaya ikan dalam ember. Bantuan ini diperoleh dari Ibu Ketua Tim PKK Kabupaten Kuningan dan pengurusnya. Terima kasih Bunda. Dinas Perikanan dan Peternakan, TPPKK Kecamatan Keramat Mulia, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Kesehatan, DPMD, Pamtirta Kemuning, BPR Kuningan. Dari hasil kegiatan Budik Damber, alhamdulillah sudah kami rasakan manfaatnya. Selain sebagai penyedia sumber gizi keluarga, juga sebagai upaya meningkatkan pendapatan keluarga. Hasil dari Budik Damber bisa kami jual berupa ikan lele segar dan sayuran untuk konsumsi masyarakat. Juga membuat olahan dan sayuran, olahan makanan seperti brownies, ikan lele, abon lele, nugget, perkedel lele, bakso lele, donat lele, dan lain-lain. Olahan ini jadikan PMT dalam kegiatan posyandu dengan tujuan pencegahan stunting. Dan alhamdulillah untuk Desa Cibentang terbebas dari stunting. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuningan kepada Bapak Beni Prihayatno, Esos MSI, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, wabil khusus kepada Bunda, mungkin dalam kesempatan yang baik ini mungkin perlu diperkenalkan karena mungkin baru saya kesini pertama kali. Saya ditugaskan oleh Pak Bupati selaku PLT Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, yang mana ke belakang ini di dinas apa di Kabupaten Kuningan terdilaksanakan rotasi mutasi, sehingga Pak diantaranya Pak Kadis Ketahanan Pangan dan Pertanian beliau ditugaskan menjadi ASDA 2. Dan kekosongan ini saya selaku staf ahli bupati bidang pembangunan ekonomi dan keuangan untuk mengisi kekosongan ini, dan insya Allah nanti bulan Desember akan diisi melalui open bidding gitu. Yang selanjutnya mungkin dalam kesempatan yang baik ini saya seolah-olah nostalgia ya, karena saya dulu di kecamatan ya, jadi dengan adanya kegiatan Bunda Menyapa ini serasa saya isanya nostalgia di kecamatan. Dan alhamdulillah memang dengan Bunda Menyapa ini, dengan terobosan inovasi Ibu Bupati ini menjadi percontohan, bahkan dilaksanakan juga oleh tingkat provinsi. Bahkan juga kegiatan Bunda Menyapa ini menjadikan 5 unggulan ya Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, yaitu yang pertama jaringan pangan pertanian, yang kedua guyur benih ya gurih, yang ketiga petani mandiri karsa sumber daya ya, atau Bapak Makaya gitu ya, dan yang keempat bangun desa ya, menata sumber daya pangan keluarga, yang keempat itu yang budidaya ini.
dan yang ke apa namanya kelima agrowisata pangan, agrowisata dan pangan gitu ya. Nah itu mungkin kalau secara penjelasan nanti Pak Kabid nih yang akan menyampaikan secara teknis ya, kaitan dengan masalah lima unggulan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Nah inilah apa namanya kelebihan ya Bunda Menyapa ini dapat memberikan kebutuhan kehidupan pangan bagi keluarga gitu ya. Dan alhamdulillah Bun, kami mungkin dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian kemarin sudah banyak bicara dengan bukunya, dengan para apa KWT, dengan masyarakat sebagian di sini. Insya Allah kebutuhan ya kaitan dengan apa namanya yang tadi kaitan dengan jaringan tersiernya gitu ya, yang kira-kira di ini kan insya Allah kami kebetulan ada program IPDM IP ya Pak Kabid ya, kemarin sudah kita bicarakan ya. Dan termasuk kebutuhan bibit, silakan nanti diusulkan saja kebutuhan kekurangan bibit untuk di, karena di sini katanya ada RT yang gening RT orang mati kabagi gitu ya. Buku pernah menyampaikan insya Allah ya kita akan penuhi, silakan buatkan suratnya, kita akan penuhi ya bantuan untuk kebutuhan bibit polipik-polipik yang akan kami nanti disediakan gitu ya. Baik Bapak yang saya hormati, saya kira itu ya, ini mungkin panjang lebarnya nanti akan ada disampaikan ya secara ini oleh Bunda, juga mungkin dari Pak Kabid ya tentang sosialisasi ini. Kalau tentang budik damber ini Pak dari Dinas Peternakan Pertanian mungkin ya, tadi sebagian juga ada mungkin di Pak Kabid ya Pak Uci ya, saya akan sampaikan. Itu saja mungkin dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan saya Heri Bletik Perhida, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dari Bunda.